Astaga Kak Wat, lupa lo aku. Aku tempat edak sondang dulu ya. Ih, ngagetin saja lah Sumi nih. Ada urusan apa lah kok tempat si edak sondang tuh? Itulah edak sondang nitip belanjaan sama aku Kak. Dia sibuk kali akhir-akhir ini, makanya aku disuruhnya. Lumayan juga aku dapat uang capek. Oh, pantas lah kau Sum belanja banyak macam nih. Ternyata disuruh oleh Eda. Eh, kalau si Eda ada suruh-suruh kau, aja-aja aku, ya? Ih, Kak Wati, kau jangan berharap sama orang, Kak. Nggak boleh kayak gitu. Jatuh pula nanti harga diri kau. Taklah macam itu, Sum. Kan hitung-hitung, aku membantu orang, dapat pahala, orang pun senang, dapatlah aku komisi juga. Kau inilah Kak Wati, jijik aku. Alah, jijik, kau temanin aku juga. Eh, Sum, bagaimana ya caranya agar orang-orang tuh selalu meminta pertolongan akan jasa-jasaku? Bagaimana lah? Ya, kayak mana ya, Kak, aku bilang. Aku pun gak tahu apa mungkin gara-gara aku sering berkeliaran nyari-nyariin anakku. Makanya disuruh. Kadang dikasih uang, kadang gak pernah minta loh aku, Kak, kalau tentang uang. Oh, macam itulah rupanya kau. Kemana lah aku nih ya? Cari siapa lah untuk berkeliaran? Kau tahu mau cari siapa biar berkeliaran? Cari jiwa kau yang hampir hilang itu. Udahlah, aku mau pergi tempat edak sondang dulu. Lantep sangat lah kau ya, Sum. Tapi enak sangat lah Sumiati itu kemana-mana selalu mendapatkan rezeki. Apa aku keliaran cari butut? Taklah. Jatuhlah harga diriku. Sudahlah, balik saja aku ke rumah. Gimana ya? Senang gak nanti orang ini kok kukasih ini ya? Soalnya semalam itu kan pas Natal itu datang siapa? Si Mumu, si Tati, Isai datang orang itu ke rumah aku. Jadi kalau misalnya kan lebaran ini kukasih ini orang itu, senang kali pasti orang itu. Biar ada apanya, bibiknya kan? Jadi gak awak aja yang disenangin, awak pun harus menyenangin orang itu juga. Kak Sondang! Kau ya Asyum? Mengejutin aja kau! Besar kali suaramu! Alah, biasa aja pun kayak gitu aja kaget-kaget. Ini nah, belanjaan Kak. Ngapain kau itu Kak? Makasih ya Asyum. Inilah apa yang mau kubagikan ya, baju-baju baru ini kan. Sama orang si Mumu, sama orang-orang itulah pokoknya. Biarlah tambah-tambahan orang itu baju lebaran kan. Biar senang orang itu. Hah? Serius dak? Wih, yang enak lah orang itu ya. Serius lah. 2 rius, 1000 rius pun. Ngapain aku bohong-bohong, Syuk? Oh, nah, tengok aku ya. Wih, Allah. Cantik ini dak. Senang kali pasti orang itu. Mahal ini kan? Kalau urusan mahal atau murah itu nggak jadi masalahnya itu sama aku. Yang penting kan, oke gas, tambah lagi kita gas. Gitu, Sum. Nggak apa-apa, yang penting senang orang itu. Aku pun senangnya. Oh, bayai dak. Mulialah hatimu ya. Aku ada nggak sih dapat kebahagiaan? Kalau ada, jadi 8 pasang anakku, 7, aku 1. Bisa pula kamu lunjak di depanku kayak gini, Sium. Aku masukkan nanti pot-pot bunga ini ke dalam mulutmu itu ya. Kebiasaan kau. Gitu. Ya udah 1 pasang aja loh, Kak. Kak, kasihan kau lihat aku kayak gini, orang susah, miskin, nggak ada baju rayanya. Hah? Tengok mukamu itu, jangan kau gitu-gitu kan, Sium. Jijik kali aku. Jangan takut kau, ku kasih kau nanti. Lagian kan kau pun seringnya kau bantuin aku, enggak mungkin kulupakan kau. Ambil itu. Mana Eda ini? Wih, enggak mau lakuin, aku maunya baju raya loh Eda. Bisa itu untuk hiasan tidur apamu, mejamu. Cantik nanti orang tamu datang, pasti ditanya, sampah dari mana ini? Katanya gitu nanti. Ya udahlah nanti ku kasih kau. Yang penting ku kawannya aku nanti ke sana ya. Ngantar-ngantar ini berjalan sendirian aku. Alhamdulillah. Tenang kau, aku bantuin kau sampai siap. Senang kali lo aku. Ya udahlah itu, tak apa lah kau kayak gini Sumi. Udah masukkan dulu ini ke dalam rumah aku itu. Gigi kita. Nah, ini pegang. Terbalik. Ini ku pegang. Ini baru ku masukkan. Iya enak kali lah kalau udah panas-panas kayak gini cuacanya Kak, tidur di lantai rumah kau ini. Sejuk rasanya. Di rumahku, meromong, panasnya minta ampun. Iya kan Is, ini marmer asli Kak. Kok dingin ya, beda sama di rumahku.
Gak dingin, ini dingin loh. Hah, mulai kalian. Ini nyindir-nyindirnya kalian taunya aku. Udahlah kok gak kalian pulang aja lah. Gak usah nyindir-nyindir gitu. Ya Allah, siapa yang nyindir? Gak ada loh aku sama si Tati nyindir kau. Memang dingin ini rumah kau. Eh ingat loh kakmu, kata Bu Ustazah. Kalau misalnya kita bertangga, berbuatlah baik. Jangan berburuk sangka. Orang kodok nyindir, dibilang nyindir. Entah ini Kak Momo, baru numpang tidur di lantai kau ini aja kok kayak gitu loh. Gak ada kami nyindir-nyindir. Itulah dibilangin malah menceramahin balik. Ada-ada aja kalau di rumah enggak orang itu ya? Pasti di rumah lah Kak. Siang-siang panas kayak gini mau ngapain orang tuh keluar puasa lemas. Ya cepatlah ya. Ngapain sih Momo di rumah ya? Sumi itu sama Sondang. Ngapain orang itu kok berdua-dua? Kau ikutin lah. Ayolah cepat, Sum. Jangan lambat kali. Udah cepat loh ini, Eda. Mau kemana orang ini? Kok bawa-bawa barang itu pula? Bawa bingkisan. Eh, weh. Teringatnya kalian udah beli baju lebaran. Kalau baju baru, aku belum ada beli sih untuk apa lebaran nanti. Cuma adalah baju yang udah kujahit. Kau jahit di mana, Is? Ih, enggak bilang-bilang kok. Kalau enggak kan bisa sama kita menjahitnya. Aku mesen baju belum sampai-sampai loh sampai sekarang. Enggak usah ngomongin kayak gitu lah, Ti. Sakit hati aku. Kau pesan baju aja kau pesan online. Padahal nah kawan kau jualan baju. Parah kali kau, ih. Entah ini si Tati ada loh si Isaya tukang ngider-ngider baju gitu. Kan kau tinggal bilang aja kau mau model kayak mana, ya kan? Kan gitu loh kak, ini bajunya cantik kali, jatuh cinta ke pandangan pertama, bagus sekali makanya aku ambil. Emang rupanya si Isaya gak ada jual kayak gitu, kan kau tinggal nunjukkan foto aja, udah kau pesan atau belumnya? Udah kak, tapi kayak mana ya, lagi di jalan situ. Alah kak, udahlah gak usah dibahas-bahas tentang baju itu, biarin aja dia pakai baju yang dia beli itu. Is, tega kali memang punya kawan kayak gitu, tengok aja kalau susah ada apa-apa, kita biarin aja, nengok aja nanti. Assalamualaikum Kak Mo. Waalaikumsalam. Eh masuk Sum, Dak. Eh ada apa lo Dak, tumben kali. Udah lama lo gak ngumpul-ngumpul. Adik mau kasih sama kalian. Iya Ira Sandang mau ngasih bak. Diam mulutmu itu. Udah yuk masuk kita. Bak apa? Oh tempat si Mumu orang ini. Ngapain orang ini? Bukannya apa-apa, gak usah kalian pikirin. Eh, jangan. Kenapa gak boleh tengok? Apa rupanya sih, Dak? Bikin penasaran aja. Kesitulah aku ya kayak sempit kali di sini. Udah, Kak Is, kau tenang aja di sini. Semua kalian tenang aja di sini. Pokoknya ini kejutan buat kalian. Kejutan apa, Syum? Aku di sini dulu itu. Nah, Dak. Sebelum aku kasih sama kalian ya, jangan kalian pandang bentuknya, jangan kalian nilai harganya ya. Apalagi yang mau dikasih si Sondang itu? Iya loh, Da. Emangnya apa sih itu, Da, yang mau Eda kasih? Hah? Gimana gue bilangnya? Yang lamaan. Baju baru loh, untuk lebaran kelen. Hah? Suara siapa itu? Nyiang. Oh, baby. Hortir, Kak. Ya, biarin aja. Untung gak ketahuan. Bagi-bagi baju lebaran dia ini. Udah entah apa itu tadi kan. Jadi aku mau ngasih kalian baju lebaran lah. Ini dia. Ida, kok repot-repot kali lo kayak gitu. Gak apa-apa lo Kak Bibir. Sama-sama kita berbagi. Aku pun senang kali lo kemarin tuh kalian datang ke rumahku. Yang waktu hari Natal itu datang kalian ke rumahku. Senang kali aku sekeluarga. Ya ampun, Dak. Namanya pun kita bertetangga loh. Harus jalin silaturahmi lah, Dak. Bagikanlah, Dak. Cepat, lama kali. Kau boleh yang gak sabaran. Biarlah. Ini nah punyamu, Ceges. Amin. Ini punyamu, Kak Bibir. Nah, ambil ya. Nah, ini punya si Mumu. Ah, si Nining mana dia? Ini ada juga loh. Kutitipkan aja sama kamu ya. Nah. Oh, gak bisa ini. Aku pura-pura datang aja lah. Punya si Nining kan udah kutitipkan sama si Sumi ini kan. Ada juga punya siapa? Si sahabat, si portir.
Tapi aku mau kukasih tapi gak diterimanya pula nanti. Gak mungkin lah gak diterimanya, Dak. Namanya orang niatnya baik, ya pasti diterimanya sama dia itu. Gak usah takut, Dak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, ini dia, Dak, baru diceritain. Eh, Wak, sini Wak, masuk, Wak. Ini Eda Sona mau ngasih sesuatu sama kau. Ih, pura-pura jual mahal dulu lah aku. Mau ngasih apa? Masuk dulu makanya kau, Bor, sini. Entah nih Kak Bordir, udah disuruh Kak Mumu sama Kak Isaya pun masuk nggak masuk-masuk. Bener kali si sahabat ini. Sini loh, ayo. Udah aku sini aja pada sekali dalam kalian rame. Ayo. Kayak anak-anak loh Kak Bor, masuk aja pun ditarik-tarik loh. Iya loh, ih. Apa sih rupanya? Cepet sini duduk. Ini loh sahabat. Ada baju untukmu. Terima ya. Oh, baju raya. Bilang makasih napa, Kak? Ya, hati waktu nonton. Bagus kau bilang. Makasih ya, Tondang. Wah, wah heran kali loh aku nengok kau. Tinggal ngomong kayak gitu aja susah kali. Ih, perlu anak lain, wah, biar gak marah-marah lagi loh. Udah dikasih baju loh kau. Ah, mana ada marah-marah? Biasanya kami, mana pernah kami berantem, ya kan sahabat? Iya kan, Besti? Mana ada kami berantem-berantem, lu tapi aja ini lebih-lebih kan? Tidak, punya aku mana? Ah, lo ini di sini, makanya tengok pakai matamu dengan jeli. Punya sini ini, jangan lupa kau kasih nanti ya. Aku mau pulang dulu aku, mau berburu takjil. Iya, dah. Iya, dah. Iya, dah. Iya, aku dapat juga. Loh, kok kayu panjang? Jadi maksudnya Eda Sondang ini apa? Ngasih kain panjang disuruh jahit jadi baju lebaranku. Ya ampun, Eda. Mahal ataupun enggak masalahnya sama aku itu, Syum. Yang penting kan dikasih orang itu senang. Itu lagi rezeki gastro. Kau jadi di mana rupanya, Is? Tidak bilang kau kalau ini kan bisa sama kita nyari elang deh. Kenapa ada gue bilang dia? Gila, jam selama kami. Aku nunggu dia masih ngomong apa. Ya dia kan memang kayak gitu. Oh iya, ulang.